Ini Bruh. endingnya. Ruby escape. Hah? Perasaan tadi kita ketangkep deh, guys. Halo guys, kembali lagi bersama gua si Will Up. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan horor kita di game Mr. Hobbs Playhouse, guys ya. So langsung saja kita continue the game, guys ya. Oke, dan di episode sebelumnya kita pas masuk kamar sini langsung diuber, guys ya, sama Mr. Hobbs yang jadi laba-labanya itu, guys ya. Oke. Oke, dan tugas kita kali ini disuruh mencari kunci. Aduh, gua gak tahu kuncinya ada di mana. Eh, tahuan gua. Matanya hitam, guys. Oke, pergi kau. Emang. Oke, harus hati-hati, guys, yang lewatin gitar ini. Hampir aja. Oke, santai, Will Up. Jangan terlalu terburu-buru. Ingat, santai saja. Aduh, dia makin bolak-balik di situ lagi. Oke. Come on. Menjauh dariku, menjauh dari hidupku. Waduh. Hampir aja ketahuan. Untung aja ada kursi, guys. Oke, mantap, dia pergi sana. Nice. Oke, ini nggak bisa kita angkat ya. Sebelumnya ada yang nelpon, guys. Oke. Aman, nggak apa-apa. Oke, di sini juga masih terkunci, guys ya. Oke, berarti di sini gak ada apa-apa. Oke, kita bisa masuk sini. Oke, tapi sebelum sana kita coba ke sini dulu, guys. Kali aja di dapurnya ada kunci. Soalnya kita disuruh mencari kunci, guys. Oke, aduh, ini ruangan apa? Gelap banget. Di dapur ada ruangan kayak gini. Oke, ini kayaknya gudang, guys ya. Oke. Dia ada di seberang sana. Oke, come on. Lari. Lama banget jalannya si Ruby, guys. Oke. Oke, di sini buntu ya kalau gak salah ya. Oke. Oke, mantap. Kita tunggu dia lewat. Oke, itu dia. Boneka dari neraka, guys ya. Siapa yang mau main mainan kayak gitu, guys? Come on. Aduh. Kurang mundur, bro. Hampir aja gue ketahuan tadi. Oke, kita biarin dia lewat ke sana sampai jauh. Oke, mantap. Oke, di mana kunci rumahnya, guys? Gak ada di ruangan sebelah sana. Aduh, hampir aja kalau gua maju lagi. Ketahuan, guys. Oke, gak apa-apa, aman. Santai, Will. Oke, dia kesana. Oke, kita coba sini, guys ya. Oke, apakah dia ada di sini? Kuncinya? Oke, dia kesini, guys. Itu dia. Hati-hati. Oke, mantap. Come on, di mana kuncinya berada? Aduh, buntu di sini. Tidak. Oke, dia balik lagi gak ya? Gue ngerinya dia balik lagi, guys. Nah, kan bener balik lagi dia. Oke, mantap. Oke, kita lari aja biar cepet. Oke, berarti di ruangan ini udah gak ada, guys ya. Sudah kita cek. Di mana dong? Apakah ada di kamarnya Ruby? Apa ini? Mantap, ada di bawah pot ternyata. Oke, kita dapat satu kunci. Oke, kita cek lagi di kamarnya si Ruby. Apakah ada di sini kuncinya? Oh, tidak ada, guys. Kali aja ada dua kuncinya gitu kan. Jadi gua gak harus itu. Kita dapat achievement, guys. Pembuat keributan. Noise maker. Oke lah. Mantap. Oke. Dia ada di sebelah kanan gua menuju ke arah sini.
Eh, keinjak lagi. Eh, gak apa-apa. Nice. Oke, saatnya kita masuk ke dalam ruangan yang ada di sini. Nah, mantap, bisa guys. Oke, ini apa ini? Ada kode. Aduh, apa ini kodenya, bro? Oke, kan di itu, oh, gua tahu guys. Di dapurnya itu kan ada kalender. Nah, itu 17 September katanya. Tapi tahun berapa gua gak tahu. Oke, kita disuruh nyari kode kayaknya. Oke, kita bakal coba balik ke kamarnya. Ke dapur maksudnya. Aduh, kodenya apa ya? Hampir aja ketahuan, mantap. Oke, santai. Oke, dah pro gue guys. Waduh, pro gak tuh? Nah, walaupun masih sering injek-injek mainan guys ya, masih bilang pro. Oke, dia ke sebelah kanan gua. Berarti di sini aman. Saatnya kita masuk ke dapur. Apakah kodenya benar ada di sini? Oke. Nah, 18 April katanya. April itu bulan berapa, guys? Januari, Februari, Maret, April. Oke, bulan keempat 04 18 kah? Mari coba guys ya. Mari kita coba. Oke, itu dia lewat. Oke. Jangan dulu Will, sabar. Biarkan dia lewat dulu. Ah, gua ketahuan. Nih, hampir saja ketahuan, bro. Waduh. Ini padahal cuma game kayak gini doang, guys, tapi ngeri juga, guys ya. Ah, ketahuan. Oke, sabar. Sabar. Sembunyi dulu. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru, Mas Bro. Ketahuan kan. Oke, suaranya ini loh guys yang bikin kita suruh nyari kunci lagi guys. Jauh lagi dah ini. Oke lah, gak apa-apa guys ya. Yang penting kita dah tahu lokasi kuncinya. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Oke. Oke, mantap. Kita balik ke kamar emaknya lagi guys ya. Mr. Hawk, where are you? Do you want to play hide and seek? Jadi keren nih dah. Widih, mantap. Kayak parkour guys ya main game ini. Tadi April ya. 18 April. Oke, berarti bisa jadi ininya 81. Oh, 1 8. Gak bisa. Cuma bisa ke atas guys. Oke. Cuman 04. Bener gak? Januari, Februari, Maret, April. Iya, 4. Ih, mantep. Pro banget gue guys. Sombong. Cuma gitu doang. Oh, ini kata pelnya guys. Oh, akbar. Kaget. Oke. Ternyata si Ruby udah musuhan guys ya sama boneka ini. No. 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 Si Mr. Hope sudah kita kalahkan. Oke, udah aman ya. Oke. Kan sebelumnya di yang pas step kita dapetin tuh diceritain katanya guys ya, si Ruby itu suka ngetapelin bonekanya katanya. Iya guys. Ini kata pelnya ternyata. Oke. Kita bisa kesini guys sekarang. Apa itu? Loh, ini ada yang bisa kita interaksi. Tapi gak ada. Tuh, ada gambar tangan guys. Oke. Kita harus kemana? Sini kah? Come and give your Nana big kiss. Nana? Nana apa? Gue lupa lagi guys. Nana apa ya? Sekarang. Allah bar. Singkong. Lari. Aduh, kita disuruh lari, bro. Lari. Loncat. Ya. Iya, gua tembak, bro. Oke, gua gak tahu, guys. Sorry. Dah. Stay. Stay where you are.
Oke, apakah ini endingnya? Ending tertangkap? Oke, itu semester off-nya ngintip, guys. Apa emang gini? Ruby escape, hah? Perasaan tadi kita ketangkap deh, guys. What? Oh, sudah selesai ternyata, guys. Oke. Oke lah, guys. Ternyata cukup pendek, guys, ya, gamenya. Oke, berarti nanti bakal gua lanjutin lagi ke Mr. Hobbs Playhouse yang kedua sama yang ketiga, guys, ya, yang baru rilis. Oke, dan mungkin buat game Mr. Hobbs Playhouse yang pertama kita akhiri sampai di sini saja, guys, ya. Karena enggak bakal gua lanjutin lagi. Soalnya udah berakhir gamenya. Cukup mudah ternyata, guys. Walaupun gua tangkap 4 kali ya kalau gak salah ya di game ini. Oke lah. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton video gameplay Mr. Hobbs 2. Dan sampai bertemu lagi di next video, guys. Oke, guys, tunggu dulu. Sebelum kita akhiri, gua masih penasaran. Tadi kayaknya kita dapat ending yang ketangkap. Gak tau kenapa itunya tulisannya escape, guys. Oke, jadi kita coba lagi, ulangin dari awal. Nah, kan di sini tuh ada, nah, bisa, guys. Bisa kita ketapel tangannya. Tuh. Apa yang terjadi kalau kita benar-benar lolos? Bruh. Sama aja loh endingnya loh, guys. Wah. Waduh, berarti itu tadi kayaknya ngebug, guys, ya. Ya sama aja endingnya ini. Ya udahlah. Karena gua kira bakal ada ending yang lain, guys, ya. Ternyata enggak, guys. Tadi gua udah coba tangkepin juga dan enggak terjadi apa-apa, malah ending escape juga, guys. Waduh. Cukup aneh, guys, ya. Oke, terima kasih. See you later.